Setelah sukses di tahun 2014 dan 2016, pameran motor custom kembali digelar di Denpasar, Bali. Bertempat di bekas taman rekreasi, yang terbengkalai dan tidak terawat sejak tahun 2000, Taman Festival Bali jadi tempat pameran menarik bagi 200 motor modifikasi. Di ajang yang bertajuk Custom World 2019 ini jadi ajang saling silaturahmi dan tukar informasi pencinta motor dalam dan luar negeri. Gabungin teman-teman dari luar negeri, dari dalam negeri, komunitas yang seharusnya yang sebenarnya bermusuhan. Kita tahu cerita-cerita di komunitas itu ada yang ini sama ini saling bergesekan. Kita nggak pingin, mereka punya masalah pribadi, tapi di Custom World semuanya datang, semuanya bersenang-senang. Itu tujuannya. Demi memodifikasi motornya, pecinta otomotif rela habiskan uang hingga ratusan juta rupiah. Kayaknya lumayan. Saya harus nyicil satu-satu barangnya karena juga kebetulan barang ini motor Inggris, jadi barangnya semua harus diimpor dari luar. Berlangsung selama 2 hari hingga Sabtu ini, ajang ini tambah meriah dengan kehadiran para welder atau pembuat motor custom dari Las Vegas, Amerika Serikat dan Jepang. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET.